Bisa jelasin sih, jadi gimana dia waktu malam itu tuh gimana kronologisnya ceritanya? Semalam itu ya kan hari gitu WA ya, ngabarin mau jemput gitu. Ya dan WA ke saya, emang WA-nya dari sore, dari jam 1:30 atau jam 2 pas lah sekitar di sana. Dia emang WA ngajak dia ya, nginep lah, udah biasa sih sehari-hari juga. Pas malamnya Adiki datang lah jemput saya ke lapak. Ya, saya di sana main apa Mobile Legends sama main kartu remi lah, biasa bercanda-bercanda buat isi luang waktu. Nah, sekitar jam 10 lebih saya berangkat bentar, dan sampai sana sekitar jam 10:30 lah sekitar di sana. Dan waktu di counter saya pula dari jam 12 atau jam 12-an saya pula main Mobile Legends sampai pagi. Nah, hari itu tidur jam 2:30, kalau saya tuh tidurnya jam 4. Nah, setelah saya tidur ya adalah satu teman saya yang gak tidur sampai pagi. Dan saya juga baru tahu berita ini pas pagi sih. Pagi itu belum tahu emang pembunuhan, saya belum tahu. Tapi pas sorenya saya dikasih tahu ada keluarga teman saya lah yang dibunuh. Padahal malamnya itu lagi bareng sama salah satu keluarganya ya, Ari ya. Gitu. Jadi dapat dipastikan kalau si Ari itu nggak ada keluar sama sekali. Nggak ada keluar sama sekali. Jadi emang sama Ari itu emang sering nongkrong di situ gitu. Sering banget. Cukup ya. Makasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!